Pemerintah Kota Depok gencarkan sidak penerapan protokol kesehatan di masa pemberlakuan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Hal ini guna menekan peningkatan kasus positif COVID-19 setiap hari. Sidak penerapan protokol kesehatan dilakukan Wali Kota Depok Muhammad Idris bersama Forkopimda Kota Depok dan Satgas COVID-19 Kota Depok di pusat-pusat keramaian. Meski tidak didapat pelanggaran, Idris mengimbau warganya untuk selalu menerapkan protokol kesehatan di dalam pasar. Pemerintah Kota Depok berharap kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan bisa menekan peningkatan kasus di Kota Depok. Terlebih ketersediaan ruang ICU dan perawatan di sejumlah rumah sakit rujukan di Kota Depok telah penuh. Untuk mengecek, mengkonfirmasi penerapan ketentuan PPKM yang sudah diarahkan oleh pemerintah. Apakah itu pasar, apakah kantor-kantor, atau mal-mal. Seperti itu. Nah, ini sebagai sebuah simbol, mudah-mudahan kepatuhan masyarakat tidak hanya pada saat inspeksi, tapi juga ini agar dilanjutkan.